sample demo. Halo, apa kabar kalian semuanya? Balik lagi di YouTube yang sepi ini. Ya, jadi hari ini gue jajan dikit. Jadi gue jajan kopi naku ini. Gula arennya terlalu banyak buat gue. Gak tau ya, gue harusnya rasa gula aren ini tidak begitu dominasi dari kopi dan susu. Cuman gula arennya terlalu kenceng. Atau mungkin teman-teman yang gak suka manis bisa, kalau mesen di kopi naku bisa less sugar gitu. Dan juga ini minuman paling mahal di sini, air putih. Karena kita selalu, oh ini mahal lah. Gokil, aquanya unik. Gue pernah beli aqua botolnya kayak gini tapi kaca, harganya 40.000. Tapi ini botolnya sendiri loh. Ya jadi kopi naku ini bekerja sama Ron. Ron 88. Ini siapanya Salep 88 nih. Jadi unik lah, dapat kesan yang menarik kalau beli air mineral. Pantesan gue bilang sama aqua satu, dia bilang enggak ada aqua, adanya air mineral, wis. Ternyata Ron 88. Sama gue ini beli. Ini namanya apa, Kak? Kalau buat lo, soalnya ini katanya donat. Gue masih belum siap nih namanya donat nih. Karena ini kue bulat aja, donat kan bolong tengahnya. Dan ini namanya donat siram katanya. Rasa tiramisu campur Oreo. Rotinya enak ya? Kayak jajanan SD. Udah itu aja buat makanan. Ya, kopi naku Pamulang ini persis depan 21 dulu. Tempat bank di situ, ada Hokben juga di situ. Di Jalan Gede Pamulang. Worth it lah buat teman-teman yang bawa mobil, juga parkiran lumayan luas. Cukup lah buat ngisi 6 mobil. Tapi motor kalau bisa dirapet-rapetin bisa jadi 8 mobil. Tempatnya ini ada 3 titik. 3 titik daerah nongkrong. Yang pertama, dia merunduk gitu. Sebelah kiri ada di situ. Sebelah kanan juga ada nih, yang gue tempatin ini yang sebelah kanan. Di tangga-tangganya juga bisa nongkrong. Sama yang di atas. Yang di atas tuh ya udah kayak lantai 2. Cuman buat teman-teman yang mau ke Kopi Naku, gue rasa siang itu bukan waktu yang tepat karena panas sekali di sini ternyata. Dan enggak ada ruang AC di sini. Tapi pelayanannya oke lah. Terus juga karyawannya pakai seragam eye catching gitu, juga enak ngeliat. Sama sistem di sini self service. Jadi teman-teman pesan, terus kalau misalkan tinut-tinutnya udah nyala, teman-teman bisa ngambil makanannya di sana. Ya, Jupri di lapangan melaporkan itu saja. Kopi naku oke, konsepnya oke. Cuman enggak baik untuk siang-siang. Panas karena di ini udara benar-benar terbuka sekali, panas. Ya gitulah.